Saya bernyanyi memanglah sengaja, buatlah palipur hatiku yang susah. Apalah guna ku benanglah benang, jikalah ku benang memutuslah tali. Ngapalah guna aku kenanglah kenang, jikalah ku kenang memutuslah hati. Pak Ali Sumito dibunuh di Sukasari. Apa terjadi? Orang takut dengan darah. Hah? Situ adik pun dah jadi iparnya ikut. Tunggang cakap, keluar lidah biar. Keluar lidah hanya dengan ah. Oh, tahu situ. Yang satu, pupam jatuh, kap, keluar ini usus ini. Koyak perut. Yang satu lagi, angkat buap, jatuh ke batu itu, pecah kepala ini. 3 meter kalau lempar, pom, pecah ini. Itu siapa? Putar, aloh, tangannya budol. Mama rindu sama Ramli. Lama udah enggak jumpa sama Ramli. Kalau malam ngimpi mama. Kalian nampaklah sama mama, mama yang enggak nampak. Kepinginlah tahu aku. Mana namanya anak-anak, mulai dari kecil ya rindu. Kau dalam sunyi, disiksa kau. Tinggal tulangnya, dagingnya udah enggak ada. Doakanlah sembuh penyakit mama. Ayah sakit, matanya udah gak nampak, jalan udah gak bisa. Dia udah peka kupingnya itu. Udah nasib mama sakit dua-dua. Mama sakit pinggang, gak sakit apa-apa. Munggah, hei. Munga. Ki. Ha. Ki. Iki tangane. Munga. Hei. Munga. Munga pelan-pelan. Munga beca. Munga. Yo. Munga kene. Yo. Munga sih. Mm.
Sikit-sikitnya perasaanku. Pening. Mana lebih enak? Enak juga nya ini. Jadi waktu tahun 65 di mana ibu tinggal? Aceh. Aceh. Jadi katanya dulu waktu tahun 65 banyak pembantaian di Aceh. Kalau sana dulu enggak rusuh kalau kami sana. Tapi enggak katanya ada yang rusuh. Ada yang digantung. Aman-aman lah. Aman. Iya. Kalau di Singular itu kan banyak yang di apa, Bu? Dibantai itu dibunuh. Oh, PKI kau bilang. Oh, ya itu enggak tahulah aku nak. Oh, kalau di kota aja enggak ada, Bu ya? Di Aceh? Enggak ada. Kalau tentang PKI, tahu? Ya itu tahu. Apa itu PKI itu? Iya. Entah apa salahnya, dibawanya, tutupnya, matanya semua. Dibawa ke sungai, dipotongi, ditembaki. Itu yang motong yang nembak itu siapa tuh? Ya mana kita tahu. Kau banyak kali pertanyaan. Oh iya, iya. Cerita sore, Bu. Senja. Jadi kan gini, Bu. Kita kan kalau ketemu orang tua, enak itu cerita-cerita masalah. Iya, masalah. Iya, iya. Oh, bagus kok ya main kacamata kok ya. Tokok kan kok nanti kau main kacamata. Ayah masih bisa nyanyi? Hah? Ayah masih bisa nyanyi? Bisa juga. Coba nyanyi. Aduh, 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 aduh. Mana tahan? Aduh, 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 aduh. Mana tahan? Rambutnya ikal mayang, pipinya licin dilayang, baru sedap dipandang. Sudah kawin kah belum bagi bunga? Ini meninggal kakakmu, terus ayah rontok gigi itu. Merotoli. Mungkin ini butuh, merotoli tinggal luru. Isu ini merotoli ini. Meneng ayah itu. Terus enggak kelemangan aku. Mandi enggak mangan enggak jago, mataku iku belek iku nang pokok asem gedhi. Kadang aku teringat pokok asem nek aku iku. Nek iku nek mangan jago pokok asem. Jukuk sayur nggokku. Jukuk lauk-lauk nggokku. Iku. Mung koyo kowe ngono. Percis. Iku memang manjur lah omongku. Jaluk kembali ini lah, aku ini kaya anakku sih gak eneng, jadi gak ngelibur aku. Nenggak aku gak waras gemblung terus. Ikulah aku rong tahun, ini meninggal kakakmu, terus eneng kue lah. Aku pikir sentek. Iku. A largely unnoticed victory over the communists has been decisively won in Southeast Asia. In fact, it is the single biggest defeat ever handed to communists anywhere in the world. 16 months ago, these beautiful and tranquil-looking islands exploded with stunning violence.
In many cases, entire families were liquidated, and the purge continues to this day. Bali is such a beautiful island. The people are so attractive, climate so lovely. It's hard to believe that so many unpleasant things went on here in the last year. Yeah, but now Bali become more beautiful without communists. What actually happened here in this village? Some of the communist leaders from this village realized that they're wrong already, and they come to the village council and ask when village council will clean their village from the communist people. You mean the communists themselves asked to be killed? Some of them. And some of them want to be killed and now give me a chance to say goodbye to all of my relatives, and the next morning I'm ready to be killed. Indonesia has a fabulous potential wealth in natural resources. Goodyear's Sumatran Rubber Empire is an example. The Rubber Workers Union was communist-run, so after the coup, many of them were killed or imprisoned. Some of the survivors, you see them here, still work the rubber, but this time as prisoners and at gunpoint. The different islands deal with the communist survivors in various ways. In some camps, they are starved to death or released periodically to be killed by the local citizens. Ted Yates, NBC News, reporting. Dalam, nggak dalam. Oh, sok berani. Komunis itu kejam. Komunis itu semacam tidak memiliki Tuhan. Para pemberontakan G30 PKI untuk melakukan perubahan sistem, mereka melakukan penculikan terhadap Dewan Jenderal. Dewan Jenderal tersebut disayat wajahnya pakai pisau Inggris. Kamu mau? Bayangkan kembali sebuah mata copot dari wajah kita. Mereka dicongkel matanya keluar. Kalau kita motong ayam, ketika itu ayam kita ambil, tanpa dipotong, langsung ditarik lehernya. Kejam nggak? Kejam. Begitu kejamnya PKI, kemudian mereka juga mendapat tekanan dari pemerintah. Para tahanan-tahanan yang ikut dalam G30 PKI masuk. Itu dipenjarakan itu. Anak-anaknya tidak boleh menjabat di pemerintahan. Ini anak dari antek-antek PKI dulu. Tidak boleh duduk di pemerintah. Tidak boleh. Dulu kakekmu ikut PKI. Enggak boleh. Jadi tentara. Nenekmu dulu ikut menjadi gerombolan PKI. Enggak boleh. Untuk menjadi polisi. Makanya kalau kita mau berontak terhadap negara, kalau nggak jelas, bisa masuk penjara. Berterima kasihlah kita kepada para pahlawan tadi itu yang telah memperjuangkan negara kita sehingga menjadi negara yang demokrasi. Guru kalau nggak mau tanda tangan disilet mukanya, ketiganya baru kecongkel matanya, baru satu lagi jenderalnya tanda tangan nih
Tak mau. Silat pipinya. Sekali lagi, mau tanda tangan tidak kata ya, congkel mata. Jenderal-jenderal dibunuh itu siapa yang bunuh? Itu. Siapa yang bunuh katanya? Bunuh. Apa? Karena dibilang karena pemberontakan ya? Pemberontakan PKI ya? Itu semua bohong. Jadi yang katanya disiksa, ada yang matanya dicongkel. Jadi PKI itu nggak kejam? Nggak ada, nggak kejam. Nggak ada itu seperti yang dituduhkan itu. Tapi kejam? Itu kan 7 jenderal itu mati dibunuh sama Angkatan Darat. Jadi yang bunuh itu bukan PKI. Nggak ada dibilang sama guru rakyat yang dibuang di sinular sana. Udah itu rakyat-rakyat yang nggak berdosa itu jutaan itu dibunuh. Ada dia omongin? Nggak ada. Nggak ada kan? Duduk di motor tuh gini, gini semua itu ngerong, aduh gini, mau tahu? Orang-orang mereka itu, lemah dia terus. Kenapa ini diikat? Tangan sedikit, muka lagi diikat, iya. Tengok lagi parang, tajam-tajam. Kalau gini kan enak. Angkam, kita kan udah berikat itu gini. Jus, ini rekaman ini kapan dibuat, Jus? 2003, April. Tapi mungkin semua itu terjadi karena atas penyesalan yang begitu dalam yang dia lakukan pada waktu itu. Yang dia lakukan pembunuhan pada waktu itu. Karena rasa penyesalan dan kesalahan yang begitu besar ketika memperagakan pembunuhan tersebut seperti mati rasa gitu. Emang tahu. Dia kan siap. Dia garuane itu. Apa? Siap. Garuane. Buka tempo itu. Siap. Tuam tunjang siap. Iya. Oh iya, juga harta nih bang BKI. Enak lah gini juga harta nih. Sing lanang dibunuh, bojone dikerjai mbede. Jadi kepiye mak perasaan Imama tinggal cerok di antara pembunuh anak Imama. Tiap hari Imama ndelok raye wong iku. Rasanya enggak enak. Lewat-lewat iku pun dek petuk pun aku dek pun enggak negor ngono buan juga setengah mati. Benci aku. Kita nang lingkungannya kita, guru, kepala desa, ikut termasuk orang yang ikut membunuh. Ya tinggal ini terserah me yang kuoso. Berbuat kau yang uno oke. Berbuat uno oke dosanya oke. Enak lan kini dek iso jadi iku iki. Besok engkau nak kafe nuntut. Tak ruh we. Nuntut me dek lebih ajab ni dek. Ya wes, ngapain tekan-tekan. Jadi piro umure Mama saiki? Ya ngono lah 100. 100 sesen. Mm-mm. Nang KTP ne Mama piro umure? Hmm? KTP.
ketip ini di situ hilang papat. Kalau iki KTP ini ayah lahir 1909. Berarti 103 tahun. Coba ayah. Ayah. Enggak mungkin. Cuman yang jadi masalah iki kan. Nek ayam iku nek 140 eneng iku. Murung nek. Sakit koyo ngono wis 13 tahun. Ayah, Mak. Umure esik 17. Iki rambutnya dhisik aku putih. Jadi, Mak, pernah diulang ulang tahunnya pernah dirayake? Enggak. Marai tuman, marai nabi. Enggak tak ulang-ulangi tahun. Mama, turunan di, turun nih. Kok no? Kenapa enggak turunan gini, Mama? Males, bau uyuh. Mama ngger anu suka ngini-ngini, keri aku. Aku kaya apa bohong, aku melo ayah ini. Turu, bukan dikeloni. Alah. Gak gelem aku, gak usah turu. Buktinya lu ya anak. Ya nek di anak itu wajah gawe-gawe. Nek muni turu dipeluk, no, gak usah turu aku. Aku mepet rono, dek ini. Tak sepak dek, dek untung nurut dek. Pada sejak malam, pada waktu itu jatah yang telah diberikan kepada kami, kami naikkan ke bus menuju Sungai Ular. Dan bus itu berhenti di tempat ini. Berhenti di tempat ini, dan orang yang kami tahan itu kami tarik dari motor, kami bawa dan kami seret langsung. Diseret satu-satu sampai lebih 100 meter di hilir sana. Ada yang menjerit, ada yang menangis, ada yang minta tolong. Sebelumnya, ya untuk diketahui, kami di atas Surabaya itu, ini sudah kami pukuli dulu, supaya tidak lari nanti waktu diturunkan. Ini rame ini. Ya, rame ini komando aksi manusia ini. Tapi di malam hari. Malam hari. Dan nggak bisa orang lain masuk. Oh, nggak bisa. Dulu di hanya situ. Kami lah, kalau rampah, umpamanya rampah di sini. Rampah. Kalau teluk mengkudu, teluk mengkudu di sini. Umpamanya bapak ini kan. Ya. Ini bapak ini lepas sakitan ini. Ini sudah enggak berdaya ini. Enggak berdaya udah. Ya, ini sudah kena sudah kena pukul dan sebagainya. Lembam. Bapak jongkok dulu, maaf. Ya, Pak ya. Kakek ya. Bapak tangan Bapak minta sama saya. Saya waktu itu saya enggak bukan jongkok, duduk saya, Pak. Iya, oke. Ini itulah saya teriakkan, ya. Ini tarik ini, nih. Tapi saya enggak pakai baju udah. Iya, udah enggak ada baju, udah enggak pakai baju semua. Enggak celana aja. Itu. Ditarik seperti apa, Pak? Ini gini. Ya, ini. Nah, gitu. Tarik. Ini kan tergolek ke sana. Ya, nah, ini tangan terikat. Nah, tangan diikat itu. Tarik ini terus, ya. Sampailah ke pinggir sana, ya. Waktu tarik itu dia sudah enggak bisa apa-apa lagi. Enggak bisa apa-apa. Boleh coba tanya. Ya, ya, Arum. Hah? Arum. Ya. Tapi enggak dua kali ya. Iya. Arum. Jadi di sini tempatnya, Pak? Iya. Belakang itu, nah. Suara kemarin kita keluar ke sana. Dari sini dibariskan? Iya, baris satu. Waktu dibariskan itu ada yang nonton, Pak? Ada yang nonton waktu dibariskan? Orang malam kok ada yang nonton, sampai nonton. Orang pun nggak berani, ya? Ya, enggak lah. Mana mungkin berani. Jadi di sini tempatnya Pak Ramli itu mulai sadar kalau mau dibunuh? Misalnya dia minta tolong. Dia menjerit minta tolong, bilang mau dibunuh.
Yang tak tolong, mama aku mau dibunuh. Orang ini semua mau dimatikan. Oh iya, iya. Nah, gitulah. Waktu itu lompat sekitar di sini, Pak. Ini rumah itu. Rumah cat papan ini, Pak. Paling hanya dengar orang tolong-tolong sama namanya tembakan lah. Jadi di sini waktu Pak Ramli itu dia, Pak. Bunuh. Bukan dibunuh, dia ya mau dibacok lah. Tapi udah dibacok di daerah sini. Bapak ini lompat di sini lari ke belakang sana, kelapa sawit. Kalau Bapak inilah sekarang, apa perasaan Bapak? Perasaanku itu apa yang sudah ya sudah, karena udah kuizinkan gitu. Enggak ada aku kenang-kenang lagi, udah kuizinkan, udah. Istilahnya cari kriwian atau cari masalah kan. Kalau kita memang gitu kan berarti cari masalah. Atau yang sudah tertutup terbongkar balik kan gitu. Karena kalau itu seumpama kan koreng, kan koreng itu udah sembuh. Ada jalan ke bawah ini. Ke sungai. Ini jalan dari sini ke sungai. Jadi inilah kami seretlah dia di sini. Ini pelan-pelan. Tolong, Pak. Nah, di sini lah yang diseret, enggak mau dia kami campakkan dari sini dulu. Ya, pelan. Di sini. Ya. Ini licin ini. Licin ini ya. Oh, ya. Aman. Ya? Tolong, ampun Pak, tolong. Itu kami seret terus sambil ampun, dia itu ada yang bisa berteriak langsung. Saya dibunuh, Pak. Tolong, ampun Pak. Itu ampun, kami Pak. Kami enggak peduli apanya ampun, itu. Pak. Tolong. Malah tolong, kami pukul Pak. Lagi tolong, dia. Tolong. Kami pukuli lagi dia supaya dia mulutnya karena bisa mempengaruhi pasukan ke kami nantinya. Bisa mereka merasa takut. Tolong jangan Pak, saya dibunuh Pak. Tolong Pak, tolong. Ini namun kami tahan terus. Ini di belakang saya ini udah ada menyorong lagi ini, menyorong. Tahanan di sini bisa melihat darahnya. Bisa. Karena senter itu terus itu berapa pun senter itu sudah menerangi kami karena ini ada lampu di sini kan. Jadi Anda sudah tahu bahwa Anda akan dibunuh. Iya. Anda melihat darah orang lain. Iya. Sudah tahu dia. Sudah ada yang di duluan. Sudah ada yang duluan di sana kan. Nah inilah memang artinya memang pasrah lah kesudahannya orang itu. Bagaimanapun perasaannya mungkin saya pun akan bakal mati ya pasrah aja lah. Begitu. Nah ini. Ya. Nah ini dulu sini. Ini kan ada, di sini. Di sini dulu ada papan ini ke sana. Ini ada papan dulu kemari. Nah ini papan dulu ada papan ke sungai itu. Jadi jalan ke sana saya ini beginilah. Itu begini. Ini ada yang digolekan. Ada yang tunduk begini. Maka Gojo datang. Gojo sudah datang. Ini ditebaslah. Tebas leher sampai sini, putus. Ya. Ini sampai kalau putus. Kalau darah itu di sini ya. Nah, ini sudah mancrat-mancrat semua. Nanti kalau sudah kepala jatuh baru saya ditunjang. Ya, tunjangkan ke sana. Hanyutlah dia. Hanyut. Kepala pun hanyut juga. Yang apa ya timbul tenggelam dia berdiri begitu. Ya. Badan itu kan. Badan itu. Tuh. Badan gue ini berat, selama tua ini. Enggak mudah lagi, berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaumku muslimin musliman mu'minin mu'minat. Apa sih ini kayaknya? Aku cabang bayi nikmat. Tonan atau namur ini kembali kawan-kawanku. Yang luput dan salahku aku juga gak puruh. Di sampingiku kami selalu juga mohon kepada semua kuasa. Muka-muka sopan yang nikah kang atau kawanku. Ampuni marhum Allah Subhanahu wa taala. Dan anak salah itu tosani. Sebaliknya sapa yang berbuat jahat. Karo kawan-kawan atau tuduri kita
Semoga Allah Subhanahu wa taala sing bales. Bukan kita meneh sing bales. Kita serahno kami sing Maha Kuasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kabul ing kulo sabang panjenengan kersane Allah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa umur Bapak, Pak? 72. Pas, 72. Udah abad. Ketika yang seumur hidup. Tahun-tahun udah nggak ada. Maaf. Maaf, Pak, ya. Bapak, macam mana Bapak? Kok bisa kenal dengan Jess? Oh, dia kemari dulu, tujuh tahun yang lalu. Kalau ini Bapak, ini mata Bapak, itu yang kiri udah kututup. Iya. Oh, jadi yang kanan. Kanan, ya. Ini kalau ngelihat ke sana lah, ya. Itu ada tambah terang atau tambah gelap? Tambah terang. Tambah terang? Iya. Kalau orang sini, orang kampung sekitar Bapak, itu takut sama Bapak? Ada tuh, di desa kan banyak orang BTI, orang apa, banyak berwani. Coba orang tuh tahu. Mm-hmm. Kalau dia lawan mantan saya, kita orang tempat rumah. Sebab kita memegang dengan pedoman organisasi. Calang kan di desa pembelian terbaca orang. Termasuk 75% orang BTI. Orang yang terlibat, jadi orang tuh nggak berani. Jadi orang-orang sini nggak berani sama Bapak? Iya. Kalau ini ada tambah terang, Pak? Terang, biasa. Terang. Tambah terang ada? Tambah terang. Kalau kita nggak minum darah orang manusia ini, kita nanti gila. Gila, gitu. Banyak yang gila. Kalau ini, Pak, ada tambah terang? Mana terang? Terang, terang. Sama. Sama ini? Nah, ini agak kabus ini. Kalau cerita orang gila itu gimana, Pak? Oh, orang gila. Itu kan gara-gara banyak mengerjakannya. Gila dia. Memanjat pokok kelapa aja dia tubuh. Dia meninggal orang. Itu udah banyak berkali. Entah bagaimana. Cuma satu syarat.
Kalau nggak mau makan darahnya dibunuh dia, gila orangnya. Makanya itu, oleh karena itulah saya minum darah manusia itu berani aja apapun jadi. Apa perasaan Bapak waktu? Masin-masin manis darah manusia. Apa? Masin-masin manis darah manusia ini. Kalau memang saya tahu ya, kalau paruh darah ini, kalau dia dipotong macam saringan apa itu, macam saringan kelapa itu, lubang-lubang. Sebab abangnya sendiri, dia satu rumah, abangnya itu orang nggak terlibat. Adiknya orang Gerwani terlibat sendiri. Abangnya nggak mau ngerjakan sendiri, nggak mau. Serahkan sama saya. Oh, Bapak yang... Coba, serahkan sama abangnya. Itu yang Bapak bunuh lah, itu sekali potong atau ada? Oh, sekali aja, mana bisa dua kali, nggak boleh. Tapi kenapa dengan Gerwani tadi Bapak potong payudaranya dulu? Oh, iyalah. Itu Bapak potong dulu? Baru? Lehernya. Itu kan udah dua kali potong. Dua kali potong, mau 10 kali potong, soalnya kalau manusianya masih bandel juga ya. Kapan saya boleh? Gitu. Setahu Bapak, PKI itu apa, Pak? Partai Komunis Indonesia. Iya. Apa itu? Partai Komunis Indonesia. Oh. Itu ada. Tadi kan Bapak bilang... Iya, Partai Komunis Indonesia tanpa ada peraturan agama. Istrimu, istriku. Gitulah, menurut cerita orang. Itu kan menurut cerita orang? Iya, menurut cerita orang. Dia lah. Kami tanya dia, apa maksud kalian tujuan kali ini? Nah. Tapi Islam enggak mengajarkan pembunuhan? Enggak, memang enggak ada. Tapi kalau dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad pun dia tidak membunuh orang. Iya kan? Tapi kalau sama siapa dulu, sama musuh dia boleh. Jadi, Bapak? Ini sekarang saudara ini nanya bagaimana ini saudara? Apakah kira-kira mendatangkan... Apa ini ya kan? Ini Mbak bilang saya tahu ini. Saudara ini menanya ke dalam kali ketengok. Ya, saya enggak suka itu. Nah, saya enggak balik dalam-dalam. Kalau kayak kena mau dibatalkan, batalkan aja ini. Saya enggak keberatan. Nah, coba tengok saudara menanyakannya lebih dalam daripada yang masuk tujuan yang jadwal kemari. Nah, ini saya enggak suka itu. Mau soal politik saya nggak suka. Saya soal politik-politik begitu. Ini soal politik ini jadinya. Aku, saya nggak suka. Aku nggak tahu itu, loh. Pak. Politik. Nah ini berarti saudara nggak soal politik. Saudaranya kan tapi soal politik. Lagipun waktu saya pun lah. Jam 4 saya sudah ke masjid. Oh gitu ya, Pak. Jadi nanti aku kasih kacamata yang sesuai dengan ukuran ini. Ini dia. Ini ya. Tahu aku ukurannya. Nanti aku kasih yang sesuai dengan ukuran Bapak. Alhamdulillah. Kalau bisa, bisa untuk membaca lagi. Jadi Pak, ini kalau kejadian ini apa Bapak anggap? Aku anggap sudah, saya bilang kan tuntas sudah. Sudah nggak anggap apa lagi, sudah aman lah begitu. Bagaimanapun ya, yang sudah. Makanya untung saja lah saya itu. Sempat minum darah orang. Kalau sempat nggak minum darah orang, saya gila. Mungkin ajan menjat pokok kelapa, nggak cuma. Cuman gini, Pak. Ada yang mengganjal di perasaanku. Iya. Sebetulnya, aku mendatangi Bapak ini kalau untuk maksud yang negatif, maksud jelek itu nggak ada. Tapi ini lebih kepada pengungkapan sejarah. Karena sejarah selama ini, Pak, dibelokkan. Artinya, orang-orang yang Bapak bunuh itu yang katanya tidak tidak punya agama, tidak percaya Tuhan, itu nonsen itu, Pak. Nonsen. Itu hanya propaganda. Propaganda. Supaya kayak orang-orang Bapak yang memang beragama, itu mau membunuh dengan alasan
tidak percaya Tuhan, tidak mempunyai agama. Itu yang Bapak bilang, istrimu, istriku, itu enggak betul itu, Pak. Itu hanya propaganda. Tapi ini soal saudara ini kadang-kadang larinya ke situ, heran aku. Kok ke situ larinya, ini enggak cocok ini. Udah, dia cocok, udah berhenti aja. Udah. Lain-larinya udah, lain ke politik ini udah, lari ke politik pula. Kok bisa goyang nih? Namanya dalamnya ada kupu-kupu. Semalam kok cabut gigi ya? Ya. Gigi pas itu udah goyang? Belum. Pakai apa nyabut? Pakai tang. Sama? Sama. Sama apa tuh? Ma, Oma. Kayaknya suaranya Ramli balik. Iya, Mak. Inilah, Mak. Aku ciumilah dia. Aku buka celananya. Bajunya ada Ramlulu lah itu. Nah, koyak-koyak ini, yang aku ngeri itu. Mak, aku harap ngebisang kopi. Akek umat pendidih ngono gak angkat ae. Tapi diangkat ke rumah sakit. Kan enggak mungkin ke rumah sakit. Sedang kendek ning kene dibunuh. Aku ciumilah dia. Yalah, Mak. Selamat tinggal ya, Mak. Aku harap melo enggak oleh, Li. Doakanlah anak cucu dia itu biar payah bales. Anak cucu dia. Itulah yang bunuh kau itu siapa. Doakanlah bunuh dia. Dia, Bumi Nusara, ada yang membunuh kau. Rambutnya ikan lemayang, pipinya licin dilayang, pada sedap dipandang. Sudah kawin kah belum, Mbak? Sama di mana pagi? Selamat pagi. Ya. Ya. Jadi, ayah pira umur saiki? Hah? Umur ayah pira saiki? Iya. Umur ayah pira saiki? Saiki umur...
Ayah. Kira-kira 16-17 kecil lah. Umur ayah 16 tahun? Ya. Umurku ayah 44, masuk ayah 16. Hah? Umurku ayah 44, masuk ayah 16. Jadi mungkin Bapak, kita bisa mulai dengan apa yang kejadian lah ya. Jadi kalau di sini, barangkali kalau ada perlupasan PKI pada waktu itu, barangkali lebih kurang kami 3 bulan tidak kenal malam, tidak kenal siang. Kami bawa, kadang-kadang kami antarkan kira-kira jarak 3-4 kilometer dari kota Lupa kami ini. Kami gali lubang, kami tanam hidup-hidup. Itu ada daftar nama-nama mereka yang dibawa dari tahanan ke Sungai Ular itu. Yang dibawa malam ini sekian orang, kita teken. Malam besok bawa sekian orang teken. Berapa tahanan Bapak teken untuk dibawa ke Sungai Ular? Oh, kira-kira 500-600 orang ada. Saya rasa ini anggota angkatan 66 wadar dikasih kena masalah internasional, ya. Wadar dikasih hadiah. Mana angkatan 66 Sumatera Utara yang masih hidup, yang sudah tua-tua diri serang, bisa diajak ke Amerika. Tak usah pun naik pesawat udara, bisa naik kapal laut, ya kan? Iya kan? Wadar lu. Ini kita kelantaran Amerika mengajar kita benci sama komunis. Parapadananda itu parapadananda soboyo soyoni iha pena pola da itu unak pola laon mahoyisi. Bapak di sini sebagai tokoh masyarakat untuk di Kabupaten Deli Serdang, Pak ya. Ya. Dan sepertinya dalam ekonomi pun Bapak sangat berhasil. Apakah ini semua karena apa yang Bapak lakukan di masa lalu? Saya rasa ini kita juga mensyukuri. Ada beberapa kawan-kawan kita yang berhasil. Dapat membantu kita. Karena juga, ya mungkin karena perjuangan itu juga kan. Macam saya bantu bangun Tempuari ini, ada yang ngasih semen, ada yang ngasih batu. Artinya kekayaan Bapak diperoleh atas apa yang telah Bapak lakukan ya di masa lalu. Nah, jadi kalau kita buat baik, balasnya pun baik. Bapak sebagai ketua komando aksi di ya Kabupaten Deli Serdang. Dan Bapak juga bertanggung jawab atas pembunuhan yang begitu besar kan? Waktu itu, tahu masyarakat sini kalau Bapak sebagai komando aksi? Tahu orang. Kan gini Pak, aku, abang saya dibunuh itu Pak. Tapi berhubung karena pembunuhan ini di bawah komando Bapak. Bukan kita juga. Kan Bapak yang bertanggung jawab karena Bapak sebagai ketua komando aksi pada waktu itu. Komando aksi ini banyak. Bukan satu aja komando aksi ini. Iya, tapi
Bapak kan ketua umum buat itu kan? Ketua umum Komando Aksi. Komando Aksi ini sudah rakyat bersama ABRI. Dan ini masih ada atasan. Dan ini dilindungi oleh pemerintah. Kan itu. Jadi kalau Adi bilang, saya bertanggung jawab. Jauh kali itu. Setiap beberapa orang pembunuh, itu yang saya jumpain. Mereka tidak merasa bertanggung jawab. Bahkan rasa menyesal juga enggak ada. Tapi Bapak jangan tersinggung, Pak ya. Ya. Rasanya secara moral Bapak enggak bertanggung jawab secara moral. Bapak sepertinya cuci tangan. Saya tanya Adi, Abang Awa itu jadi organisasi di Medan. Dia di Deli Serdang, Pak. Di daerah mana? Daerah mana dia? Pikir enggak usah. Itulah. Coba kecamatan mana dia? Itu kupikir bilang karena ada lah, enggak apa-apa. Jadi itu tadi kenapa aku menyembunyikan, ya katakanlah menyembunyikan identitas diriku. Karena itu tadi, para pembunuh-pembunuh itu masih berkuasa dan masih menganggap dirinya pahlawan. Kan masyarakat ini kan banyak diobok-obok nih sekarang ini. Yang berbahaya bukan PKI yang terdaftar. Yang berbahaya cuma tidak terdaftar. Apakah mungkin yang tidak terdaftar ini yang bikin program ini? Mungkinan kan? Seandainya aku berbicara di era Orde Baru sama Bapak, apa yang akan Bapak lakukan dengan aku? Kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi kan. Kalau di dalam Orde Baru itu, lagi suasana palas apa semuanya. Nggak bisa kita bayangkan ini. Ya, teruslah. Kembangkan terus itu, apa program PKI ini. Teruskan aja. Mama ngerti. Aku kan wis nekani orang-orang yang membunuh Ramli. Sampai ada ditebus lembu luru mbak ayah. Mbak dikei, mbak gak ayah kakakmu. Lembu luru. Tapi walaupun kayak ngono, seandainya mereka tobat, menyesal, itu iso kita terima, iso kita maaf. Kita iso itu berdampingan. Tapi kowe enggak ro nek adike ngono. Dee. Ya aku cerita wis ngono tak kayak ngerti aku adike. Awas-awas kowe hati-hati. Wis iki oke pasangi racun, wedangi suki wedang. Ngoro ngene wong poso ngono wis ngono. Hati-hati lah. Iki kowe engko kecek bunuh rugo wong kroyok ora ngomong apa. Ngapa ae ditekok-tekok kowe meneng ae wis. Aja ngaku meneng ae kok.
bawa itu lipat wis. Enggak gue pentung bungkus kertas kamu diantam pukul tengkui. Tengkui ini pukul. Enggak bisa tangi. Enggak uang harap menuang. Kalau sini dia mudah. Ini kan tulang dia punya ini tengkuk ini. Keras. Tengkuk ini kadang sampai dua kali. Iya. Ini tulang itu. Keras. Tapi kalau di sini. Ini dia tinggal tengkuk. Iya. Kalau dia potong lembut. Ini udah gampang. Gorok. Iya kan sembelih. Gorok terus. Iya sembelih. Nah itu. Kalau udah kena sembelih. Ah itu ada. Suaranya budelnya kalau yang dipotong sama yang potong ini nggak ada suara. Tapi kalau yang digorok bunyi. Bunyi. Oh. Iya bunyi itu. Darah itu nyembur. Wah. Oh. Darah itu nyembur dia. Nyembur. Ya. Itulah gitu ha. Ah dia ini kan senjata tajam iya. Dari belakang cucu. Ini. Ah ini maaf Pak ya. Ah, iya. Ini. Potong. Iya. Putul apa dia koyak iya. Tunjang. Mati. Iya. Itulah cerita si Ramli yang saya katakan iya, itu. Iya, itu. Ramli itu. Ah. Itu terpaksa kemaluannya dipotong. Kemaluan jadi di belakang ini. Ah. Potong, di belah ini, di baru belah dia ininya. Mati. Ininya di belah. Ah. Iya kan? Coba itu peristiwa. Ah, sejarahnya di situ. Ini jadi sejarah lah ini. Tunggu sebentar. Soal Ramli tadi gimana? Dari sana ngambilnya. Dan ini ya, bawa ya, jongkok ada ke sana. Ya, enggak apa-apa. Nah, iya, ini dia. Kayak asli nampak. Pisaunya dari situ ya kan? Nah, gitulah kira-kira. Ini bahaya ini, Pak. Enggak, dan apa aja enggak diperagakan supaya nampak aslinya begitu. Itu tadi enggak mau bilang kalau saya bawa pedang yang aslinya dari rumah. Maka dibacoklah. Soalnya Ramli ini berkali-kali dan ditusuk dengan keris waktu itu. Maka kelihatan sudah tidak berdaya. Maka ini saya tolakkan ke sungai. Maka dia bergantunglah di akar-akar kayu ini sambil minta tolong. Tolong saya, tolong saya, tolong saya. Maka mereka angkat ke motor. Ya, ke motor. Ya mereka kerjailah kemaluan di potong situ. Ditanamkanlah di pelintahan yang sekarang. Masih ada kuburannya di situ. Nah, jadi... Walaupun si Ramli ini, ya kita tahu waktu hidupnya itu mungkin orang baik. Ya. Tapi apa boleh buat? Keadaannya pada waktu itu harus revolusinya begitu. Kalau backing dari tentara seperti apa misalnya? Paling-paling dia di sana aja itu. Nah, di motor tadi. Di motor tadi itu. Nggak sampai itu kemari. Nggak kemari. Nggak di sana itu. Nggak pernah kemari itu. Nggak pernah dia ngikuti kita. Paling-paling karena itu mas saya katakan dari semalam itu. Ini adalah perjuangan rakyat. Ya, rakyat. Bukan ya bukan pemerintah atau ABRI. Bukan. Jadi dia menjaga posisi. Kalau nanti perjuangan pemerintah dikatakan ini dunia marah. Oh jelas lah. Ya kan? Bahwa pemerintah Indonesia membasmi PKI. Ya. Maka mereka itu jaga diri, tidak mau dia ikut langsung. Ya. Ya rakyat inilah yang menggerakkan ini untuk menembus PKI. Ya, ya, ya. Walaupun backingnya itu kita tahu mereka di belakang. Belakang. Bapak menjabat sebagai Ketua Komando Aksi. Banyak pembantaian yang terjadi di sini, terutama di Sungai Ular. Apakah semua itu atas instruksi Bapak? Ya, karena begini. Ya. Kalau pembantaian itu spontanitas rakyat. Yang tidak setuju kepada paham komunisme ini. Jadi Pak, itu proses pembantaian itu dilakukan. Itu diambil dari tahanan. Diambil dari TPU lah. Itu dikawal polisi, dibawa oleh komando aksi, dibawa ke lokasi pembantaian, yaitu di Sungai Ular. Bagaimana mungkin itu dianggap spontanitas dari rakyat? Jadi begini, di sini salah pengertian kita. Yang spontanitas rakyat ini adalah menghancurkan idealisme, cita-cita, paham, ideologi PKI. Apakah bukan ini semua Bapak katakan karena Bapak sekarang masih menjabat sebagai anggota dewan itu? Enggak. Saya hanya ingin meluruskan. Ya. Kita itu bukan rambu. Saya sebagai sekretaris umum di Kesatuan Aksi waktu itu. Atau karena kesalahan itu terlalu besar, Bapak tidak berani mengakui itu tidak, perintah komando aksi? Tidak. Saya menganggap itu tidak besar. Bagaimana mungkin tidak besar? 1 juta orang dibunuh atau lebih.
itulah dia politik. Mencapai idealisme prosesnya adalah proses politik. Dalam berbagai aspek. Ya, kan itu. Jadi Pak, Bapak kan sudah dari tahun 71 sampai sekarang itu menjabat sebagai ketua DPRD di Kabupaten Deli Serdang. Di kabupaten ini mungkin ratusan ribu yang menjadi korban. Bagaimana Bapak bisa menjalankan politik Bapak di tengah-tengah atau di lingkungan orang-orang yang pernah katakanlah Bapak bantai ketika itu? Ini begini ya. Kalau kita bicara soal politik, ini politik ya. Kalaulah mereka-mereka, anak cucu mereka ini dendam sama saya tidak akan pernah mendapat suara terbanyak. Duduk kembali. Ini bukti bagi diri saya. Karena apa? Karena saya tidak sombong. Karena manusia ini jangan disakiti hatinya. Obati hatinya. Kunjungi mereka. Apakah formal, non-formal? Apakah mereka memilih Bapak karena tekanan-tekanan? Enggak ada tekanan-tekanan. Aku lahir tahun 68. Di bulan Februari. Dan sebetulnya Pak, abangku itu salah satu orang yang korban, yang dibunuh dengan cara yang sangat sadis oleh anak buah Bapak. Itu abang saya. Sekarang saya juga berhak untuk bertanya, apakah semua keluarga XVKI ini ingin terjadi lagi kejadian sebagaimana dulu? Oh, tidak, Pak. Tidak? Tidak. Robak. Kalau kita kaji dulu, karena dulu begini, 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 kita ingin dulu. Wah, udah payah akan kejadian seperti dulu. Pasti akan kejadian. Tidak cepat lambat akan kejadian. Aisyah pergi ke apa tuh? Ke kantin. Di rumah Aisyah makan siang. Lalu Aisyah bobo. Banyak kali cerita. Hari Aisyah pergi ke pasar. Saya beli cumi. Cumi apa? Kentut deh. Kurang ngajar ya. Ini kan tajanya kentut. Mana ada kentut? Ini. Bau kentut. Kena kentang. Enak, Pak. Sama deh. Itu belum seberapa. Aisyah udah berapa hari gak gosok gigi? Di setahun. Setahun. Apa ini, Sa? Coba lihat. Kalau tahu aku Adi mau jumpai orang yang bunuh korban-korban itu, aku enggak akan kasih Adi ke sana. Karena bisa aja orang itu nyulik Adi. Adi dibuang tas di mana dibunuhnya. Enggak Adi pikirin. Si Angga, si Adit, si Iqbal, si Aisyah. Kalau terjadi apa-apa sama Adi, kayak mana dengan kami?
Assalamualaikum. Anak Mamang, sehat? Sehat? Sehat. Anak Bapak? Nang ngomong Mamang kan? Assalamualaikum. Sehat, Mam? Sehat? Alhamdulillah. Iki, aku tukarak iku. Mereka sama teh Mamang sekalian ngomongnya kan enggak payah dulu. Kalau iki, enak tambah terang iku? Enggak juga. Enggak enak tambah terang? Siti pun enggak enak? Tambah gelap? Enggak, biasa. Iki biasa? Iki biasa? Piro umur Riko? Piro umur Riko? 82. Kalau ambek mama selisih pirang tahun? Enggak selisih, oke lah menung. Mamamu kira-kira kalau Riko mau. Oh, tapi Riko tahun 65 ya sih. Nang Selang Buah yo. Iyalah. Waktu itu kan si Ramli di penjara ke lah nang panggung film aja. Nang panggung bioskop. Ya, wae suruh nunggu orang itulah katanya. Oh, Riko Joko nang penjara. Mana umpamanya ini apa ya? Namun ikut diambil entah kemana-mana dibawanya sama masa-masa itu, awak nggak tahu awak tugas. Jaga. Riko pernah delok waktu orang ikut dikiring nang motor, Riko pernah delok? Ya pernah. Mending 30 itu kadang kan. 20. Oh kalau motor besar ya motor resmi apa? Jadi kapan pertama kali Riko ngerti kalau yang digowo itu arah departen nih? Hah? Kapan itu pertama? Cerita orang yang ikut masalah katanya. Ngomongnya waktu Riko tugas, juga ini sudah tak lewat ke kampung. Entah ke sumur mati, entah ke sumur. Tahu ada dengar yang dulu. Kelapa sawit sana yang di sini macam yang ribut. Gitu. Awak dengar pun ya dari anggota masa itu aja. Sini masih hidup yang ikut-ikut masa yang pembinaan itu. Jadi kalau seandainya Riko entah nggak iso entah bela atau apa njaluk misalnya, oh nggak usah di Enggak. Yang masa itu sama Abri sudah kompak nampaknya. Awak di bawah perintah Abri lah, jaga keamanan di kecamatan kalian. Ya sudah, awak jaga keamanan ya. Apabila sudah jaga di penjara, ya jaga. Enggak ada paman merasa bersalah atau menyesal. Ya. Karena orang yang udah paman jaga itu rupanya untuk dijagal. Ya, sedikit banyak paman ikut terlibat lah. Ikut terlibat nanggung dosanya gitu. Lantaran kita membela negara ini ya, enggak ada ke situ kok, Pak Alben. Enggak ada penyesalan atau yang sudah itu sudahlah gitu. Ya, artinya walaupun yang sudahlah tapi ada enggak rasa nyesal atau apa? Ya, kalau daripada kita katanya, kalian ini terlibat. Dan daripada bilangkan gitu, awak ya, turut saja. Pokoknya kita jangan ikut membunuh. Udah. Tapi orang-orang yang dibunuh waktu itu, paman kan tahu kalau di kampung sini enggak ada apa-apa. Artinya kan paman ikut membantu membunuh orang yang enggak bersalah. Ya enggak ikut, awak juga menjaga keamanan kok ikut. Kalau ikut awak bawa golok juga ikut menyembelih, itu nyemplungkan, kan, itu ikut. Tapi kan jaga juga. Tapi awak jaga keamanan katanya. Ini orang ini mau memberontak katanya, gitu aja. Sedangkan seumuran dia enggak pernah sholat.
Situlah. Tapi kalau... Waktu G30S itu meletus, semua ke orang itu. Masjid yang begitu kecilnya sampai padat, lantaran takut disembelih. Sekarang mundurkan diri satu-satu, ya tinggal penduduk yang lama-lama juga. Panggil orangnya. Yang begitu banyak di sini. Yang sunat-sunat saja dikerjakan. Nyalakan juga awak. Mana bisa? Waktu itu mama ngerti kalau adik mama yang jokoi wong tahanan itu. Enggak perlu aku. Jadi kan wingi, aku kan anggap mangkiman. Jadi aku tekon, rupanya dia yang joko, mak. Jeruk, mbak aku enggak wani ngomong deh. Mbak mama enggak wani ngomong? Enggak ngomong. Wingi tak omong ini lah Mbak Mangkiman. Riko secara enggak langsung ikut bunuh Ramli. Apa dia ngomong? Dia alasannya bela negara. Bela negara-negara apa? Apa dia untuk duit? Menyang Ramli itu apa untuk duit dia apa? Gelam-gelam dia ngangkat-ngangkat si... Undang Ramli dari Melok. Dari alasannya ambil aku enggak ngerti dari waktu. Bohong. Nek isi kau yang uniku Melok. Aku baru uruhi kok. Baru uruhi kia aku. Aku baru uruhi kia. Ha. Ayah, isi-isan dulu. Ayah. Siap buka mata ya. Terang ibu. Nampaknya sikit-sikit. Nampak sikit-sikit. Nampaknya sikit-sikit lah. Tukang ini apa PKI kayak gitu. Perasaan saya tahu dari orang ya nggak apa-apa, saya merasa bangga karena kan pemberantas, merasa bangga.
ini pun terkenal ya kan Bapak, agak disegenin gitu kok daerah Pakam gitu. Ku dulu ku bungkus satu perempuan kepalanya, ku bawa ke kopi Cina, jerit-jerit Cina itu. Waya. Bapak bungkus kepalanya perempuan. Iya. Perempuan yang Bapak itu. Iya. Supaya nakut-nakuti waktu itu. Iya. Jadi apa gunanya waktu itu sama Bapak? Hah? Apa gunanya? Buang lagi lah. Iya, maksudnya gunanya apa nakut-nakuti Cina itu gitu. Nakut-nakuti Cina itu lah. Cuma nakut-nakuti aja. Nakut-nakuti aja lah. Cuma nakut-nakuti aja dia. Jadi ku buang lah. Tong sampah. Cuman dipotong terus lah, di sungai, campakan ke sungai. Itu dulu, ini tangannya diikat ke belakang. Belakang sini. Daripada aku bak gelas, potong, tampung darahnya, bak gelas. Itu semua orang, Bapak? Hah? Itu kan banyak orang. Ya, jangan banyak-banyak kali lah. Dua gelas gitu, cukup. Kalau dulu. Itu biasa dari mana darahnya Bapak ambil? Ya, dari leher lah. Tampung gelas. Leher dipotong, tampung gelas. Diminum. Apa tujuannya itu, Pak? Hah? Tujuannya supaya apa? Supaya jangan gini. Stres. Kakak kan tahu kalau Bapak banyak kali bunuh orang. Dan setiap membunuh itu selalu minum darah. Itu macam mana perasaan Kakak? Ya baru denger ini lah merasa takut gitu. Ya baru denger ini. Dia minum darah gitu. Oh Kakak baru ini denger. Ya mana perasaan Kakak sekarang? Ya merasa kok kayak mana ya? Baru denger ini tadi. Mungkin karena minum itu dia badannya kuat aja. Sebelumnya nggak pernah dengar. Baru inilah tadi dia ngaku. Kalau aku, abangku itu orang yang dipotong juga. Waktu itu. Nah, tiga. Kalau abangnya abang dipotong ya maaf lah kan nggak tahu bapak. Emang taunya baru sekarang ya kan? Dulu kan saya nggak tahu si kecil, anak-anaknya pun kami nggak tahu. Rasanya ya. Karena bapak yang membunuh itu kakak nggak bisa disalahin. Karena kakak juga nggak bisa, bapak ini memang bapak kakak. Jam 3. Iya. Saya kayak pernah kenal. Kerja di mana? Nggak kerja. Aku pun kayak kenal sama kakak. Kenal-kenal, ada saudara gitu. Kurang jauh makan. Udah, saya mengaji dulu. Hah?
minta maaf lah ya kalau atas kesalahan bapakku ya, Bang. Ya, jadi saudara. Dia pun udah tua, anggap orang tua sendiri. Sering-sering lah main kemari. Udah gak punya mama. Inilah, ngurusin dia, pikun. Orang masuk aja kadang dia gak tahu. Udah tua kali, pikun kali. Iya. Ngurusin dia lah ini, sampai saya berhenti kerja, apa. Udah gak ingat apa-apa, nanti orang masuk pun gak tahu dan entah siapa. Ya saya lah yang ngawasin, ngambil-ngambil apa, udah gak tahu dia. Saudara aja pun dia udah gak tahu dia. Inilah dia. Ngurusin dia lah. Ya, Kak. Kayak lagi permisi, Kak. Pak, permisi lagi, Pak. Ya. Ingat pun enggak ambil Amidang Ramli. Ingat pun enggak, weh. Waktu itu. Ingat pun enggak ambil Amidang anakmu. Ingat pun enggak. Siapa ini? Aku. Ingat pun enggak ambil anakmu Amidang Ramli. Hah? Ambil Amidang Ramli waktu di Jiko. Rani mana? Hah? Waktu di Jiko, isinya masa biye. Hah? Ingat pun enggak, weh? Ada apa? Anakmu, biye di Jiko. Anaknya siapa? Anakmu, Midang Ramli, di Jiko. Ingat apa enggak, weh? Di mana dia? Yang kami bunuh di lubang-lubang ya. Anu, kami 32 di sini. Inilah buku yang saya susun mengenai kejadian di Tungkudu ini. Betul, alhamdulillah. Nah, jadi minta orang ya. Ya boleh aja. Saya kasih boleh. Ya. Orang ini kan perlu juga ya, perlu melanjutkan pendidikannya lebih tinggi untuk ya, ingat ya, orang itu sama kita ya, nantinya ya, kan. Ya, bagus gitu. Nah, ke anak cucu kita ini. Ya. Memang sini lengkap untuk Tungkudu lengkap. Boleh aja sini, enggak apa-apa. Kamu tuh kopikan ini. Memang kita sket sendiri, ya artinya kita bikin sketnya supaya untuk memperjelas ya, ya, isi cerita ini yang sebenarnya. Jadi tidak kita hanya nah, ini mesin ular. Ular ya ini. Ini. Kalau titik busi itu muasal. Oh iyalah. Makanya pada waktu itu kurang lebih kayak 3 bulan sudah kejadian itu mana laku ikan kebun. Tak laku. Sini nggak mau ikan tamban sama kerang. Nggak ada yang mau ke Pak. Tak ada yang mau makan ikan. Iya. Makanin Oman. Makan orang. Makan orang. Iya. Yang di bawah komando Bapak di Kecamatan Teluk Mengkudu ini, yeah, itu ada 32 orang yang korban. Yang dibunuhlah ketika itu. Sebelumnya, aku sangat kepengen kali ketemu dengan Bapak. Cuman karena Bapak sudah meninggal, ya. Tapi aku bisa ketemu dengan Ibu, juga dengan anak-anaknya. Di antara 32 orang yang dibunuh itu yang paling ceritanya yang paling serem, yang paling ngeri itu tentang abangku Ramli. Abangku itu dibacok ininya. Udah itu perutnya di koyak lah, ususnya keluar. Ini punggungnya ini jebol. Tapi dia sempat pulang ke rumah. Sampai ke rumah di halaman dia manggil-manggil mama. Manggil-manggil mama. Masuklah ke dalam, tidurkan ke ruang tamu. Pagi-pagi dijemput. Jadi yang jemput itu termasuk juga Bapak. Kenapa kan Bapak waktu itu sebagai ketua komando aksi. Jadi bilang ke mama, kalau Ramli itu mau diobatin ke tebing.
tapi di apa di mobil itu sudah dicincang-cincang. Ya. Jadi dibawa, dipotonglah kemaluannya. Baru dia meninggal. Itu digambarkan juga di sini. Di buku ini. Kami tak pernah baca buku ini, jadi ini buku dari Bapak, Trim. Iya, sama Ibu ngasihnya. Ini abang aku, ini Mama, ini abang Gun. Inilah, ini yang digambarkan Bapak. Kami kok soal itu yang gak ngerti dengan Bapak, tak pernah cerita. Ada buku yang kami baca. Kalau membunuh saya, Bapak saya gak pernah. Dia bilang gak pernah dia membunuh. Tapi dia membukukannya, kan? Ada di buku. Ada. Ya, tak tahu itu. Enggak tuh, kami tidak tahu semua kegiatan orang tua tadi di lapangan, kan gitu. Apalagi kami masih kecil ya. Udah kecil begitu, lah. Dia apa kami nggak pernah tahu dan tidak pernah bercerita. Saya tidak mau membuat suasana di sini kurang nyaman apa lagi. Karena saya pun dalam keadaan sakit begini. Ya, jadi, tapi Hari datang ke sini karena Hari mau bicara secara terbuka. Semua yang jatuh membunuh berkawan. Entah dia orang tuanya terbunuh kendaraan PKI, saya nggak tahu. Tapi intinya saya bukan bagus kok. Kan begitu. Ah, jadi sekarang ini terbuka luka. Dikarenakan Joshua lah mengambil ini semua, datang mendiang pun dibukakannya sejarahnya semua, akhirnya terbuka. Kalau enggak, mana tahu dia sama aku kan? Tahu kami. Aku tahu persis keluarga ini. Siapa juga yang keluarganya dibunuh, pasti ingat. Iya. Tapi ingat dalam artian bukan berarti dendam atau apa itu. Iya. Apakah abang ada merasa dendam pada keluarga Pak Amir Hasan ini yang ditinggalkannya? Sekarang gini, kalau aku dendam, nggak mau aku datang-datang gini. Mana tahu kena ada Joshua tadi kemari, menginterogasi kami. Andai kata saya terjadi kayak si Adi. Entahlah ya. Jumpalah saya dengan si pelaku. Ataupun anak si pelaku. Jadi pikir saya udah sampai sini aja kalau masalah ini. Karena orang tua saya pun sakit, jadi trauma dia pula lagi. Kan gitu. Mengingat masa lampau, ya udah kita benahi sekarang bagus-bagus. Mana mestinya ikut Orde Baru ini. Jadi kalau ya, Joshua itulah. Memaksakan untuk buka, itulah. Apa kami buka? Ya. Nah, coba. Boleh. Tinggal tekan spasi. Yang kami bunuh di lubang-lubang anu, yang di blok 27 sama yang di Blintar Ramli itu. Nah, ini mesti ngular. Ngular, ya. Ini. Kalau tutup bosnya itu masuk. Oh, iyalah. Gue tolongin aja lah, Pak. Ini mengenangkan kami kepada orang tua kami. Kami tidak jangan melihat ini, betul. Kan? Bagus kan cerita aja. Entah dia gaya orang tidak, tidak. Aku tidak tahu kan. Tidak tahu lah itu. Jangan dibuka kemarin. Saya tidak senang ini. Bagus ditutup, bawa cerita aja. Tidak sering, kamu tidak murah senang. Iya, kita berbuat untuk negara. Itu aja pun rasa puas kita kan. Iya. Tahu, ada lagi yang Adi mau sampaikan? Tidak. Kami mohon maaf sama si Adi ya. Apa yang Adi rasakan, ya itu juga kami merasakannya. Ya, kami mohon maaflah kepada anak kami, Adi. Ada satu rekaman lagi dengan Bapak, tapi hanya Bapak. Itu udah kami nggak mau tahu itu, kami nggak mengerti. Hah? Iya, itu Bapak, tapi nggak mengerti itu. Terus terang, saya tidak mengerti itu. Mau bagus, ya bagus. Tapi kami tidak mengerti itu. Soalnya di sini, dia menceritakan bagaimana... Iya, kami nggak tahu cerita itu. Kau usah dibuka-buka itu. Nggak mengerti itu. Tahu usah dipenyeng-penyeng masalah, Joshua. Kasihan dia dalam tanah sana. Ini kan gini. Saya sambut Joshua dengan baik, tapi Joshua kayak gitu, dia nggak senang saya jadinya.
Assalamualaikum. Salam. Mari, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Kamu selamat. Yang sudah-sudah. Sekarang ya terus terang aja lah. Mohon sama Yang Maha Kuasa. Semoga kita dikasih panjang umur. Aminah. Kan baru gak bisa juga. Ya. Udah nasib anak awak. Kamu selamat. Masuk dalam kolam dia habis kena apa rumput. Ya, ya, ada. Sampai ke rumah, Dik. Sampai rumah itulah diambil katanya mau bawa rumah sakit. Ya, ada beritanya gitu ada. Rupanya enggak mungkin juga berpikir aku. Enggak mungkin bawa rumah kan. Aku mau ngikut juga enggak dikasih. Inilah kejadian Syamli yang sebenarnya. Dan yang lainnya saya rasa ya, kejadian itu ya serupa tapi tidak sama. Tidak sama. Ya, tidak sama, tapi ini kejadian itu dulu yang pernah kami alami pada waktu. Betul. Ya. Nah, saya rasa itu singkat aja itu. Ya, begitulah hidup di dunia ini. Kalau mau foto, silakan. Boleh. Nah iya lah, kan nggak takon. Oh, Melayu. Mau datang ini, marinya datang lagi. Nggak mau bergerak ini. Bila turu, nggak capek. Uletnya nggak cetok. Enggak enak letih. Aku pengeru letih. Entu letih. Enggak enak letih. Sabah lagi gini di sabah.